Cara nak buat post engagement menggunakan Facebook Ads UI baru. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Saya harap semua sihat. Okay. So, hari ni Yasin nak share macam hari tu saya post Facebook Ads ada buat benda baru. Dia tukar interface baru. So, tapi interface tu dia setakat sekat yang Yasin sefahaman. Yasin, Yasin tengok. Dia setakat tukar interface dan dia combine dan dia rombak macam tu je. Yang link yang dalam-dalam dia tak ada masalah. Campaign masih campaign yang tukar ad set dengan ads masih sama. Yang dia tukar campaign saja. So, jom kita masuk. So, kalau kau tengok kat screen, siapa belum subscribe lagi Yasin Bro, boleh subscribe dulu Yasin Bro kat YouTube. Dan boleh like kat Facebook dan juga TikTok Yasin dan sebagainya lah. Okay. So, jom kita tengok. Kalau yang lama punya, ni Yasin buka business lah. Yasin punya business. Okay, tu nampak. Ni yang lama punya. Dia ada tiga campaign. Tapi berbeza kategori. Ha, tiga campaign yang berbeza kategori. So, yang baru punya, ni Yasin punya personal. Ada 6 campaign jadinya. So, apa bezanya? Dia sama je, tak ada beza apa. Benda yang sama, just tukar UI saja. Okay, so kalau tengok yang lama, awareness, consideration dengan conversion. Dia cuba nak bagi tahu, kalau hampa nak buat awareness, pakai kategori ni. Kalau hampa nak pakai consideration, hampa pakai benda ni. Dan hampa nak buat conversion, pakai benda ni lah. So basically, conversion ni kalau ada website, memang boleh sangat guna. Kalau tak ada website, susah sikit. Kalau ada on-page pun boleh guna. Tapi kena pakai pixel, something like that lah. So, consideration ni antara yang Yasin selalu share. So, hampa boleh guna ini. Dan awareness, Yasin jangan share sebab Yasin jangan guna. So kita tengok sebab apa Facebook gabung. Dan Yasin rasa Yasin pernah cerita kot video Yasin dulu. Saya kata, pasal apa lah Facebook buat banyak-banyak campaign ni. Supaya, pasal apa lah Facebook buat banyak kategori. Sebelah, basically ada sebelah kategori. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada sebelah kategori. Pasal apa Facebook buat ini? Buat banyak ni. So, pening orang nak buat kan. So, mungkin Facebook dengar lah kot video sini. So, mereka kategori, mereka sikitkan jadi ada 6 kategori saja. So, dia tak jadi kategori dah. 6 kategori tu dia naik, dia jadi 6 campaign saja. So ada awareness, ada traffic, ada engagement, ada leads, ada apps promotion dan ada sales. So apa benda ni? Benda yang sama juga. Dan kat sini pun dia dah beritahu, bila pilih awareness kat belah kiri ni, dia ada tulis awareness sesuai untuk reach. Okay, reach kat mana? Reach kat sini. Lagi satu, brand awareness. Brand awareness kat mana? Kat sini. Lagi satu, video view. Video view kat mana? Dekat engagement. Dekat consideration ni, video view. So, benda yang sama lagi. Okay, tak ada tambah buat masa ni, tak ada benda baru. Okay, untuk traffic pula. So, kita tengok traffic. Untuk link click dengan page apa? Landing page view. Okay, yang ni dia beza sikit. Bila kita tekan traffic, kat sini dia ada. Ya, si perasan lah. Kita tekan continue. Yang lama punya, kita buka yang lama. Dia macam pecahkan, dia nak focus on. Sorry, DSS lah. Yang ni, part ni. Okay, kat sini dua benda ni, link click dengan ni. Ni yang kalau yang lama, kalau yang baru kita try tekan. Kalau continue traffic, jadi macam mana? Masih sama lagi. So, saya tak faham siapa dia buat ni. Saya tak faham, kita just buat masa ni, kita just go through dulu apa benda yang mereka buat. Okay, traffic. So, dia macam lebih kepada nak fokus on sama dengan traffic kat sini lagi. Masih sama lagi kat traffic kat sini, iaitu untuk hantar orang pi ke WhatsApp, apps, Facebook event dan call. Tak apa, kita pi dulu. Okay, engagement macam biasa lagi. Dia masih ada banyak, ada message, video view dengan post engagement. Engagement, message dengan video. Video view, okay. Ada dua awareness. Awareness ada video view. Engagement pun ada video view. Okay, tak apa. Leads, ini bagus lah. Bila leads, dia terus kecilkan. Instant, message, call, sign up. So, message ni dia ada dalam mana. Okay, message ni dia dah collect. Pasalnya dari mana satu lagi dia ambil? Mana satu lagi tadi? Okay, message, leads, dia dah sekalikan. Message, leads, apa semua ni, dia dah bubuh dalam leads ni. And then apps promotion ni, biasalah kalau siapa ada apps,
Contohnya kalau Yasin buat apps Yasin Amron, siapa-siapa install apps tu, kita senanglah target pada orang yang install apps kita tu kan. Okay. Dan ini traffic, ni sales ni basically dia consideration punya gang lah. Dia ada conversion, catalog dengan message. Oh, message pun dah masuk dalam traffic. So sebelum ni message duduk dekat consideration, so dia dah masuk dalam conversion. So hampa kena dah take notes kot. Daripada 3 dia jadi 3 campaign ada 11 kategori. So sekarang dia jadi 6 campaign tapi dah tak ada kategori. So dia dah bagi tahu awareness bagus untuk apa, traffic bagus untuk apa, engagement bagus untuk apa, leads bagus untuk apa, ad promotion bagus untuk apa, dengan sales bagus untuk apa. So benda yang sama lagi, so tak sorry sao. Cuma saya perasan kat dalam tu, okey ya. Sebab Yasin, Yasin ambil satu saja, Yasin tak mau share semua lagi. Nanti kita akan buat step by step dah. Kita ambil engagement sebab Yasin selalu sangat share engagement sebab mostly video tutorial ni yang saya akan fokus suruh buat engagement. Sebab apa? Engagement ni paling senang dan dia bermain dalam Facebook punya ekosistem dan ia buat Facebook rasa seronok lah. Steam, Facebook Steam. Okay, so dalam engagement, macam biasa dia akan bagi tahu good for message, video view dan post engagement. Tekan continue. Okay, so ni tak ada apa, masih sama lagi. Masih sama. Ambil ad set. Kat sini dia ada berubah sikit conversion dia. Okay, sebagai contoh kita nak compare dengan Facebook yang lama. Kita ambil engagement, kita tekan continue, ambil post engagement lah. Continue. Kita masuk ad set. Okay, so untuk starting sekarang dia ada conversion kat atas. First, yang baru ada conversion, yang lama ada optimization kat atas sekali. Okay. So kat sini ha, ya sebab dia ada 5, 1 2 3 4 5. So dekat sini dia dah bagi tahu dah, hangpa kena tengok. Dia akan buat interact kepada ads kita sendiri kalau kita pilih ni. Kalau kita message, dia akan fokus lebih pada untuk message WhatsApp apa semua tu. Ni website, kalau kita ada website kita, tapi ni kena create pixel lah sebab Yasin punya personal account Muhammad Fitri ni tak ada pixel yang ada dekat Yasin Amron tu. So Yasin tak boleh nak tunjuk lah. And then apps, kalau ada apps macam biasa kita pilih apps kita. Yasin dulu ada apps Basketball Rush. Dan ni page, kita pilih kita page mana yang kita handle lah, contohnya Yasin Amron. So apa-apa pun apps ni akan dia jadi page lain. So faham tak? Sebelum ni engagement, bila kita pilih page, dia akan jadi page light. Kalau kita pilih on your ads, dia akan jadi ads kita lah. Kita punya skipping tu. Dia dah beza. Dulu, pilih tu dia akan, macam mana kalau dulu nak buat page light, kita kena pilih set-set kat sini. Sini kena ambil page light. Page light. Baru jadi page light. Baru boleh buat iklan page light. Tapi sekarang, dalam ad set baru boleh ubah. Pun boleh ubah. Macam tu. Dia just ubah location ni saja. Yang link masih sama lagi. Okey, tak apa, kita scroll bawah dulu, tengok. Okey. Ini. Jenis ni pula. Kat sini engagement type. Dulu rasanya dulu tak ada engagement type. Dulu kalau post engagement lah. Engagement type tu kita setting, bukan engagement type. Kita dia macam dia engagement type ni tak ada pun dulu. Sekarang ni ada sebab dia nak clear siap-siap macam mana engage, kita nak engage macam mana, guna video ke, guna post ke, guna email response, benda tu. So saya tak faham sebab apa dia letak kat sini. Mungkin dia nak senangkan Facebook punya robot ke apa, saya tak tahu. So kita boleh pilih lah. Kalau Yasin, kan Yasin suka ingat buat post engagement, so pilih post engagement. Kita nak ni macam ads kita selalu buat ni, ads on your ads, lepas tu post engagement. Tu scroll ke bawah ni masih sama, optimize yang tadi. Dia duduk kat sini. So basically dia tambah benda baru lah. Conversion duduk kat atas. Dulu tak ada langsung conversion. So scroll bawah, budget macam biasa kita set up budget. Masih sama lagi budget. Schedule, audience pun masih sama lagi. Masih sama, tak ada ubah apa. Masih sama lagi. Okay, scroll bawah. Kita tengok dia punya, kalau kita ambil manual, kita ambil device pun masih sama lagi, tak ada masalah lagi. Ada tambahan lah. Okey, ada Reels Overlay. Ni baru ni, Reels Overlay ni. Betul, Reels Overlay ni baru. Kita tengok, tak pasal pula ke dah ada dah. Oh, ada dah. Sorry, dah ada dah. Okey.
masih sama lagi, tak ada apa lagi yang membezakan apa. Okey, tak ada lagi. Masih sama. Cuma dia ada penambahan conversion location ni. So mungkin saya akan buat lagi lebih detail pasal ni. So for now, macam mana cara nak buat post engagement untuk Facebook Ads yang interface baru yang macam ni? Yang macam ni adalah macam ni dia tadi. So ini adalah cara nak buat Facebook Ads menggunakan post engagement. Cara nak buat post engagement menggunakan Facebook Ads UI baru. Itu saja. So hopefully video ini bermanfaat dan kalau hangpa kalau ada apa-apa nak komen, hangpa boleh komen bawah dan nak tanya apa tanyalah ke bawah ni. InsyaAllah akan banyak lagi video-video menarik yang berkenaan dengan komen hangpa kat bawah ni. Okey, itu saja dari sini. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah.